Selamat sejahtera. Saya ucapkan untuk semua rakan. Hari ini kita akan jalankan ladap untuk... Ladap hari ini ialah Google Classroom Level 1. Ini lebih kepada pendedahan Google Classroom. Nah, siapa yang pernah pakai Google Classroom sudah? Ada? Saya sudah try few times lah, tapi itu maybe level negative one saja. Tidaklah, kamu sudah level one lah. Roy pernah? Roy pergi mandi. Okay, Kak Su, Fiza, pernah pakai Google Classroom? Pernah. Pernah? Okay. Sebenarnya kamu orang tak payah mute sendirilah sebab kalau terlalu sunyi itu nanti saya putus line, saya pun tak tahu. Okay. Okay. Bagi respon sajalah. Ini formal, bukan tidak formal lah. Bukan serius macam kita meeting dengan PD ke apa. Jadi kita boleh on off bercakap pun okay. Ha? Okay. Jadi sekarang ini saya tunjuk dan cara untuk login. Okay, seperti Miss Wong hari itu sudah ada sharekan bahawa alamat untuk masuk di lima itu ada alamat baru kan? Ya. Yeah. Jadi kita tulis di sini d5.edu.my. Ini yang website yang baru itu. Tekan. Okay, selamat datang. Kemudian create murid, guru, bukan murid. Okay, saya akan pakai email yang lain yang cikgu punya. Okay, okay. Bila anda login dengan MOE email anda, anda akan masuk ke page menu guru. Jadi ada pembelajaran digital, buku teks, aktiviti, aplikasi, pusat sumber, ruang ilmu dan sebagainya. Okey, untuk Google Classroom dia di aktiviti. Jadi tekan aktiviti, anda akan nampak Google Classroom. Tekan dan klik untuk untuk mula. Okey. Kalau kamu dapati bahawa page kamu link balik kepada yang personal seperti yang ditunjukkan sini, ini personal, ada gambar kahwin saya. Okey, jangan risau, anda tekan gambar tersebut untuk tukarkan kepada MOE mail. Dan page ini boleh tutup. Ini ialah Google Classroom punya main page. Jadi nampak ada dana tambah. Ini ialah create or join a class. Jadi untuk para guru, kita buat create class. Okay. Bila tekan create class itu, anda perlu tuliskan class name. Jadi sebagai contoh, ini kelas kamu. PST, GC, Google Classroom, slot 1. Okay. Section, subject, suka hati lah, lada. Room B, SKP, C. Kemudian, create. Yang ini kalau kamu tak mau tulis habis pun boleh. Tapi nama kelas anda mesti ada lah. Dan kamu create. Create maksud dia kamu bina lah. Bina sekarang sedang bina satu bilik saja. Jadi di sini anda akan nampak class code.
Last code ini maksud dia, kalau kamu nak invite student kamu masuk ke kelas kamu, kamu bagi mereka code ini. Okay. Kalau nak buat meet itu, boleh pakai, boleh generate meet link di sini. Jadi ini ialah page. Stream ini maksud dia macam di Facebook kamu lah. Ini time feed itu. Jadi di sini anda boleh tulis tulis apa saja lah. Selamat datang ke PSD GC 1. Kemudian post. Okay. Ini ialah Facebook anda. Anda boleh tulis. Kemudian murid itu masuk, dia boleh komen. Hi teacher, morning teacher. Macam itu. Okay. Yang kedua, anda akan nampak classwork. Classwork ini maksud dia tempat assignment. Okay. Hari ini kita akan bermain di sini. Tapi sebelum kamu buat classwork, anda mesti ada people dulu kan. People itu maksud dia sama ada cikgu ataupun student. Untuk student sini, saya ada share email murid kan. Excel itu ada? Ada kan? Jadi biasanya saya tidak bagi mereka yang class code itu. Sebab saya rasa class code itu mungkin nanti parents itu salah type ke apa tu kan. Jadi dengan cara selamat, anda invite mereka melalui email mereka. Kamu scroll semua tu, then boleh invite lah. Sekejap. Saya... Okay, cara untuk invite sebagai contoh. Tunggu sekejap. Okay, sebagai contoh saya presenting. Tunggu sekejap. Saya present entire sekejap. Okay. Okay, sebagai contoh yang di kelas GC1 ni. Okay, sebagai contoh ini yang kelas kita kan. Jadi saya tarik semua, kemudian Ctrl C, tekan balik ke people sini. Add student, klik Ctrl V, paste. Jadi sini ialah search result kan. Anda tekan, dia akan semua naik, then invite. Jadi sekarang ini, anda akan nampak semua murid ini dalam grey color, dalam warna kelabu, sebab saya sudah invite, tetapi belum ada respon. Kalau ada sesiapa yang tekan terima invitation itu, dia akan jadi hitam. Siapa boleh cuba buka mail anda untuk terima invitation saya? Supaya rakan-rakan boleh tengok magic. Ada? Tiada? Cuba invite saya. Cuba invite kamu, okay. Di mana kamu? Jap. Florence Asong, sudah hitam. Ini saya belum terima dalam Gmail saya. Saya rasa kamu di kelas lain. Oh, yang, ya, ya. Jap, ha. Okay.
Oh, ada 2 student sudah. Okay, ini Miss Wong punya. Jadi Florence dia sudah. Kalau saya nak invite Mark Florence ke sepatu, saya boleh invite Guardian. Boleh tulis lagi. Okay, tapi yang itu level lain lah. Okay. Jadi sesiapa yang sudah terima itu, anda akan nampak dia dia sudah jadi warna hitam. Okay. Jadi sampai yang step sini, ada masalah kah? Ada yang tidak faham ke ataupun keliru? Okay, paham. Paham? Okay. Ya. Bagus. Mengapa saya ajar semua orang untuk membina classroom? Sebenarnya saya yakinlah masa hadapan itu kita memang banyak nak pakai Google Classroom. Ya. Yeah. Dan laporan untuk dilema ini rasanya dia akan nak buat macam guru ini dia ada berapa classroom yang aktif. Dan classroom ini dia kebaikan dia ialah semua assignment classwork yang anda buat itu dia akan save dalam Google Drive anda. Ya. Masa masa depan kalau anda nak nak pakai semula macam tahun depan kamu nak pakai lagi, anda boleh pakai bahan itu semula. Jadi anda tak payah buat semula semua dokumen itu. So ini benda yang baru tapi baik juga untuk masa hadapan kita sendirilah untuk menyenangkan kerja beban tu. Jadi tahun yang yang lalu kita pakai yang sebagai contoh, okay, matematik satu excellent 2020 kan, dan tahun ini kita tukarkan kepada 2021 saja, kemudian tukar nama. Sebenarnya tidak tidak recommend buat macam itu. Kenapa? Lebih baik kita buat classroom yang baharu untuk tahun yang baharu. Oh. Sebab kalau kamu tukar saja, nanti yang classwork dalam dalam bilik tajam itu akan akan keliru bah. Dia ada syllabus yang tahun 1, kemudian ada syllabus tahun 2. So better we use classroom yang baru. Bagus kerja ah. Sorry ah. Puzzle datang. Sir, kalau teramin kena entah. Okay, saya kembali sudah. Okay, jadi people ini dia ada masalah. Kita masuk ke area pasang mana area ni ya, classwork. Classwork ini assignment. Okay, jadi nampak ada tambah create, maksud dia kamu bina yang baru. Tekan, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 selection. Jadi hari ini kita hanya akan belajar 2 lah. Material dengan assignment. So material ini, dia maksud dia bahan bacaan, bahan rujukan. Yang ini ialah bahan yang anda nak murid itu menonton, melihat dan belajar. Okay, kita tekan material. Okay, add or create materials within your assignment. Add or create documents like sheets.
Drawing. Okay. So title. Google Classroom level 1. Okay, description. Kalau anda nak tulis pun boleh, tak mau tulis pun boleh. Ini ialah berkaitan dengan tajuk anda. Okay. Anda akan belajar bagaimana create classroom invite students create classwork. Okay, ini yang kita akan belajar hari ini. Okay. Di sini kalau anda nak buat ball pun boleh, italic pun boleh, underline pun boleh, ataupun nak buat dalam nota form pun boleh. Okay. Dan di sini, di bawah sini ada add. Add ini bermaksud dia barang ini anda sudah ada, sedia ada. Sebagai contoh, anda boleh dapat daripada Google Drive. Tekan Google Drive. Dia akan link bawa ke masuk ke drive anda dan anda pilih. Sebagai contoh gambar ini, anda boleh tekan beberapa gambar. Dia tiada masalah. Okey, sebagai contoh 3 gambar ini anda insert. Kalau dia berjaya di sini, maksud dia, dia sudah masuk ke classroom anda. Kalau rasa, okay, gambar ini salah saya pilih. Letak klik di cross itu. Tekan, dia akan padam. Eh, kalau anda ada link, boleh tekan link. Sebagai contoh nak link apa. Oh. Okay, sebagai contoh di YouTube. Okay, bagaimana buat buat ini? Copy link, kemudian paste add link. Okay, anda akan nampak how to make panda cat sudah. Okay, file ini maksud dia yang di dalam laptop anda. Kalau kamu nak drag pun boleh. Okay, sebagai contoh yang ini, tekan, dia akan upload, kemudian masuk ke dalam. Okay. Dan satu lagi yang kawan-kawan baik kita, YouTube, tekan. Di sini dia akan search semua video yang dalam, yang terdapat di YouTube. Sebagai contoh, how to use Google Classroom. Okay, for beginner. Okay. So, bila sudah puas hati material anda, anda boleh pause. Di sini, sebelum pause itu, di sebelah, di sebelah kanan anda, anda akan nampak for what class. Okay, this one is for GC1 ICT. All student ataupun nak pilih, itu pun boleh. Tapi biasanya untuk beginning ini, kita jangan ubah setting di sinilah. Topik. Sebab tiada topik di sini, jadi kita create satu topik untuk level 1. Kemudian enter. So pause. Bila anda sudah tekan pause. Is from the end ini nampak sama Yahoo ena. Password should be the same nama ni. Change the password. Okay. As you all don't know, amak ke password Maria boleh. Boleh tapi password ni masuk break ena nampak. Break ena.
kan hanyan password kata ne lo laki ang hai ke ne oh hanyan ku ne la. Jadi di sini anda sudah nampak title level 1. Maria Maria ne masuk ate. Ini ialah paham membaca. Kau connect wire blau. Kan model Maria ne harus model nak ke. Kan model Maria kan standard ke la password itu nan hanya ke dalam. Yalah masalah nak password ne amanya nak masuk pula DMS na. DMS password Maria. Ama eh password Maria password unify tamin router no tamin nang kere pasti ke ama eh router ri perlu ident nang masuk buka ne tapi TM ama lup eh ne TM tu tu ini ke aku um ku tu ini mau ini alum lah ama eh alum lah install nang kere sekarang nak TM eh password Maria itu router tapi ben TM ini apa ini ke orang ini perbualan ku melaki nang lalu selamat. Jadi sesiapa yang sudah masuk itu, anda boleh nampak di sini. Jadi hanya boleh melihat saja view, viewkan material ini. Nah, kapan mencari kau kan? Maria kan? Tapi all these things still the same. Selepas anda paham membaca. Lepas ada bahan membaca, anda boleh create assignment. Assignment ini ialah tugasan. Kalau kalian ini pakai nak kenal di password mana, kalian pakai wifi kan? Kau tak perasan tu kot. Okay, tak apa. Okay, jadi assignment ini, okay, saya ulang sekali lagi ya. Selepas material ini dibina. Anda create assignment, iaitu tugasan yang anda nak murid itu buat. Jadi anda boleh tulis tugasan GC 1 level 1. Okay. Jom, memang gelap kah screen kamu? Ya kah? Tidak, tidak gelap. Tak nampak pun? Nampak, nampak, saya nampak. Ya kah? Ya kah? Tapi tak nampak muka saya. Okeylah, nak nampak muka saya. Saya tidak on video. Present bah? Nampak kah? Nampak. Ay, okay ya. Screen handphone kamu gelap kali kot. Terangkan sikit handphone kamu tu dah nampak nanti. Mana ada nampak bukan screen pernah lama tak tekan screen jadi dia jadi gelap. Okay, untuk tugasan ini anda boleh tulis arahan anda sila bena. Ha, ini tugasan anda satu classroom dan invite rakan anda. Di classwork, di classwork sila masukkan satu material dan satu assignment dalam topik level 1. Okay, jadi keywords itu anda boleh bolehkan. Dan okay, di sini kalau anda nak bagi murid itu tengok cara membuat ataupun video anda, anda boleh sama juga. Kalau bahan itu anda sudah upload ke Google Drive, anda boleh cari di Google Drive. Kalau anda nak yang di link pun boleh.
Okay. Kalau sudah bina file itu sudah ada video, Anda boleh cari di dalam laptop kamu. Sebagai contoh, ini badminton punya. Kita open. Kemudian dia akan upload. Okay, biasanya kalau ada video, saya rekomen Anda compresskan dia. Sebagai contoh, yang badminton ini 79 megabyte. Bagi kita mungkin sangat kecil lah file ini. Tetapi kalau untuk parents sekolah kita ini, 79 ini mungkin boleh habiskan kota dia. Ya, saya selalu pakai yang rendah. Ya, jadi nanti saya ada add-on satu untuk tunjukkan cara untuk compress lah. Jadi ini ialah badminton basic, jadi ini ialah dalam bentuk video. Kalau Anda malas nak buat video, Anda boleh cari di YouTube. So, how to zoom in Google Classroom. Anda pilih dan okay lah ini dan add. Okay. Jadi yang badminton ini tidak berkaitan dengan GC, jadi kita padamkan. Okay. Untuk assignment, Anda boleh buat create. Create maksud dia sekarang saya ada bahan, tapi saya nak bahan itu berada di Google Classroom ini. Tidak jadi masalah, Anda tekan create, maksud dia kamu bina yang baru. Okay, document. Dokumen maksud dia words. Present GC level 1. Okay. Tajuk ini sangat penting supaya anda sentiasa boleh trace back apa benda yang anda buat. Jadi di sini, step 1, login melalui b5.du.my. Kemudian step 2. Hello, madam. Step 2. Pick menu guru, then activity, then Google Classroom. Ini step anda jadi kan. Jadi step 3. Okay. Tambah untuk create classroom. Step 4. Name the classroom as PST GC1 dan nama. Nama siapa? Nama Wong. Okay. Step 5. Klik di Tipe and then add students. Okay. Step 6. Open Excel file yang ada email murid, select dan control apa? Control C. Assalamualaikum dan selamat pagi. Then balik ke page Google Classroom. Untuk control V, maksud dia test. Okay, shortcut ini anda pandai kah? Control C dengan control V tu. Pandai ya. Oh? Kalau tidak pandai itu, anda right click kemudian
copy or paste. Okay, jadi Anda sudah invite. Dan step 7, create. Macam tulisan sangat kecil kan? Okay, saya buat besar lah. Okay, create classwork. Kemudian criteria. Okay, yang ini freestyle sudah ya. Material kamu nak saya belajar apa, Anda post saja. Kemudian create tambah. Okay, sini saya ada satu step yang. Okay, jadi ini ialah classwork Anda. Bila Anda sudah siap tulis semua bahan yang Anda nak buat tu, kalau untuk murid, Anda boleh cakap, boleh tanya soalan di sana. Macam, siapa nama Anda? Okay. Jadi, untuk Google document, Google Sheet, Google apa tu, Anda boleh terus padam. Terus padam, then dia terus akan wujud di sini ya. Okay, sekarang sudah kembali ke assignment, masih assignment sini. Jadi Anda nampak ada dokumen, Google dokumen sudah. Okay, di sini ada student can view files. Maksud dia, dokumen ini, file ini, murid itu hanya boleh melihat. Kalau Anda nak jawab, nak bagi mereka jawab, Anda boleh buat student can edit file. Tetapi yang ini dia akan ubah semua setting dalam file Anda. Jadi biasanya kita pilih make a copy for each student. Anda tekan make a copy for each student, maksud dia nanti Florence, Cikgu Suhera, Miss Wong, mereka dapat dokumen itu bersama dengan nama mereka. Saya rasa email saya tulis salah. Boleh? Jadi ini ialah make a copy. Ini sangat penting ya. Okay, topik di sini sebab tadi sudah ada bina satu topik iaitu level 1. Anda pilih level 1. Okay. Due date ini, kalau kamu nak bagi macam time frame, macam minggu depan mesti bagi. Anda boleh tulis. Boleh bagilah. 9. Jadi 6 hari bulan. Time, kalau kamu nak macam sebelum jam 11. Pun boleh. Kalau nak, kalau tak mau pun, okay. Due date ini, kalau anda tak mau bagi due date pun, okay. Okay, jadi di sini anda sudah nampak, sudah okay, assign. Assign maksud dia anda postkan assignment ini. Jadi nampak sini ada due 6 Mei. Okay. So far ada masalah kah? Ada yang tidak faham kah ataupun apa? Oh, Cikgu Hema sudah macam, oh my god. Terlalu cepat kah ataupun susah ataupun macam mana? Tidak. Apa beza material dan assignment lah, Madam Chong? Okay, material itu ialah bahan membaca. Bahan membaca, assignment itu tugasan. Maksud dia dia perlu buat buat latihan tersebut. Oh. Saya lebih suka kalau pisahkan material itu dengan latihan lah. Sebab jadi nanti murid akan refer kepada dua itulah.
kalau kita letak material juga, assignment juga, jadi mereka akan refer pada dua-dua bahagian tu kah? Ya. Oh. Maksud dia bahan PDPC anda, anda simpan di material. Oh. Then bila nak buat latihan itu, lembaran kerja itu, aha, kita simpan di assignment. Ya. Sebab assignment sana kita boleh buat grade. Okay. Ini yang penting. Buat grade. Ya, nak bagi markah tu. Okay. Bila anda sudah di classwork ini, baru teringat tidak bagi markah kan? Jadi anda scroll di atas assignment kamu. Ada nampak tiga titik ini. Nampak tiga ni, three dots, tekan edit. So di tepi sini, bila ialah assignment, anda boleh buat markah points. Ataupun tak mau bagi markah pun boleh. Ungrade maksud dia tak mau bagi markah. Ini latihan saja. Okay. Kalau nak bagi maka, anda buat buka hatilah 100 kan ataupun 50. Kemudian bila sudah puas hati, anda boleh save. Okay. Itu assignment. Assignment dia boleh bagi maka. Kalau material, tengok ah. Kalau material, dia dia ada selection tu. Tidak ada tu kan? Okay. Ya. So, sebab kalau yang menu cikgu, dia akan nampak ada grades. So, grades ini. Okay. Jadi di sini anda boleh nampak. Kalau nanti Florence kan, Hema kan, Fiza dia ada hantar assignment. Di sini saya boleh tulis markah. Untuk bagilah Miss Wong cuba kamu buat assignment itu sudah sekejap. Saya sudah hantar, sudah hijau sudah saya punya. Oh iyalah Hong, tengok saya. Okay, cikgu ini yang blur. Okay, jadi bila okay kita sudah bagi sebagai contoh, okay di sini anda tekan tugasan ini assignment, you click assignment, then view, okay, nampak satu turn in. Turn in maksud dia ada seorang yang hantar, ada seorang hantar. Then six assign maksud dia ada enam orang yang sudah terima assignment ini tapi dia belum buat. So, anda boleh tekan view assignment. Okay, ini yang page anda akan nampak. Wong Sun En, dia sudah turn in. Then Florence, Hema, Fiza, ini yang sudah terima classroom ini. Yeah. Dan dia belum buat. Okay, so we can see, we can click Wong Sun En. Okay, so ini yang Miss Wong dia terima tugasan itu, sebab saya sudah simpan every make a copy for each student kan. So Miss Wong dia tulis nama saya Wong Sun En. Okay, kalau nak boleh tulis komen. Bukan oh, sekejap ah, komen. Inilah saya tahun satu saya ajar yang tatika. So, okay. Comment ini anda boleh tekan. Then tulis. Well done. Okay. So, ini kalau nak tukar warna saya rasa pun boleh. Ataupun warna. Supaya nampak. So bila anda sudah bagi komen kerja untuk murid,
Anda boleh return. Okay, di sini no grades. So, okay, di mana kita nak cari? Okay, tekan balik yang grading sini. Jadi nama saya Wong Sun En, ayat yang lengkap 100. Private comments boleh cakap tanya. Okay, pause. Di sini anda nampak not written. Maksud dia, Miss Wong sekarang murid ini dia tidak dia belum terima feedback lagi. So we have to click return. Jadi student will be notified and check any grades you have left. Okay, return. So ini boleh padam terus. Dan di sini anda sudah nampak turn in jadi Siva dan graded seorang. So yang ini yang belum buat. Okay. Jadi kita balik ke grades. Grades ini nampak Jago Wong punya 100. Yang lain sebab belum hantar jadi dia dah markah. Okay, itu sahaja yang untuk basic Google Classroom untuk level 1. Ada yang sesat jalan kah? Adakah ini terlalu susah? Saya belum buat medet dong. Kalau saya buat, bos saya tahu saya susah atau tidak. Okay, boleh. Kalau saya cuba nanti ada apa-apa yang bisa cong lah. Okay, boleh. Jadi yang assignment ini anda belum renakan satu classroom ya. Dan saya akan sharekan satu email yang temporarily saya anda invite student ini sajalah. Boleh? Boleh. Jadi saya rasa untuk Google Classroom level 1 itu saja sangat senang. So kita cuba buat dulu lah. Bila yang ini mungkin technical agak level kesusahan itu tahap kesusahan tinggi daripada Google Form. Jadi yang ini selepas raya hantarlah. Okey tak? Selepas selepas cuti raya itu anda bagi invite saya lah. Student untuk yang bila? Raya bila? Jadi 2 minggu lah. 2 minggu kita buat yang Google Classroom. Level 1. Okay. Okay. Semualah macam setelah masuk kelas. Apa ini? Miss Mong Hao ah, semua lah macam. Semua blur. Semua blur. Adakah terlalu susah ataupun nak try? Okay. Tidak susah. Dengan dari yang okay. Kak Tio boleh kah? Boleh ah, okay, please ah.
Saya tengok tiga ni, Chong. Hah? Saya tengok kita sekarang ni. Saya tengok kamu. Saya dengar anak saya. Saya tengok CCTV. Takut pos tadi sampai. Saya tengok tiga ni. Okay. Sini nak tambah lukis satu mata lagi. Ya. Saya tengah dengar anak saya juga. Saya tengok CCTV juga depan tu. Mau tengok pos saja sampai tidak. Saya tengok kamu lagi. Itu dah mengkerut dahi saya. Asma, boleh ke? Anda sembunyi di mana? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Kita di Chong, terajak. Hah? Lambat masuk sikit tadi. Tak apa. Okeylah, untuk sesi gambar dulu. Nanti kalau tak pandai buat itu, kita fikir lagi lah macam mana. Hai Melody. Wah, sudah baru, sudah terpaksa bawa. Mamanya rambut baru ya. Lagi ada yang dia, teacher. Hai. Kenapa lebih sehat? Hai, lebih sehat. Bye bye. Okay, Fiza, Florence, Cikgu Alif, Cikgu Roy. Sila buka kamera. We said driving lah, ade. Oh, pergi Kuntin. Tanya. Florence, kamu di mana? Teacher. Okay lah, kita ambil yang macam ini sajalah. Cikgu Su terus left. Okay, siapa yang macam nak berulang lagi slot ini, nanti jam 10 join lagi lah. Saya pun rasa macam blur saja. Hai Melody, hai. Dengan kamu sekali. Hai Melody. Blur, Chong. Blur, kamu pun blur juga. Ya. Di sana pun ada satu Amoy dengan Apek yang kecil kan? Asma punya. Kita nampak muka. Tengok rambut saja. Halo. Selalu menyebut apa ada orang ni. Boleh. Ha? Ambil gambar kau. Sudah. Boleh left. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye semua. Ya, selamat belajar ya. Ya, jangan tidur. Ya.